Kirana, Pak. Apa? Nganterin laundryan Bu Kirana. Gak usah kamu, aku aja yang berat soalnya. Ya pasti, iya. Saya langsung cabut aja ya, Pak. Yeah. Makasih. Sama-sama. Hih, mau kemana nih? Alip, mau kemana nih? Orang di Instagram sama pada WhatsApp saya, banyak yang komplain. Terus laundry sekarang udah mulai sepi, Bang. Ya lu kerja lu gak bener berarti sama si Alip. Kok saya mah sesuai prosedur yang udah ada. Ah, abang kali itu yang gak mengawasi laundry ini dengan baik. Namanya bos mah bebas, Sur. Hah? Ya bos, tapi kan diliatin juga usahanya seperti apa, kesejahteraan karyawannya seperti apa. Yaudah, sekarang gini aja. Lu kayaknya lagi lapar. Lu beli soto ayam rasa sapi, sono. Gimana? Gimana? Nih saya mau berangkat langsung apa kita mau pukul-pukulan dulu di sini, Bang? Ya, soto ayam, ya, maksudnya lu mau soto ayam, mau soto daging sapi, bebas dah. Oh. Tapi saya nganterin itu dulu. Gak usah, ini gue yang nganterin. Idi, Gian Bularas aja Bu Kirana aja mau yang nganterin. Abang, yang lain-lain yang jauh-jauh saya. Gak bisa begitulah, Bang. Bikin orang bertanya-tanya aja ada apa sih sebenarnya? Tapi maksud saya gini, Bang. Nih, maksud saya gini ya. Kata saya mah, kalau begini takut ketahuan Bu Ayu. Bukan apa-apa. Udahlah lu, ketahuan aja gerak-gerik gua. Ya iyalah, terlalu obvious. Nih, buat jajan udah. Makasih nih. Wah, banyak, kebanyakan. Hah? Kebanyakan ini. Lah kan bulan ini lu enggak gaji ya? Ini kita samain persepsi dulu nih. Ini emang sogokan apa kasbon jatuhnya nih? Enggak, gua bercanda, Sur. Udah. Ya, kasih, Bang. Ya gue kagak ada niat apa-apa, orang nganterin doang. Emang gak ada lakinya itu? Kagak, dia masih single katanya. Apa iya? Iya. Coba, gue mah setia orangnya. Enggak. Ini servis. Oh, servis. Karena kan klien pertama. Oh. Harus bos yang nganterin. Ah, sekalian. Yang ini di Permata Hijau. Yang ini di Apartemen Damai, daerah Ujung Kulon. Geseran dikit. Oke, gak usah. Jaga yang benar kantor. Ya, Bang. Salah. Empat kali. Salah mulu lu dari kemarin. Laundry begini-begini aja. Gua kata Mas ini sebentar lagi juga tutup laundry begini mah. Surya. Ini kenapa nih? Alif kok gak kerja tadi malah ngelem di pojok. Maksudnya ngelem-ngelemin barang-barang pada nempel semua. Nah, di sana Alif kerja dari kemarin. Sur? Ya. Tadi udah diantar, Bu. Iya, Bang? Udah diantar. Diantar gimana? Sama Pak Wendy tadi. Siapa Bu Wendy? Iya. Kayak dia keselak biji salak, saya. Ini kenapa sih aku lihat kayaknya penjualan menurun? Emang iya, Bu? Stamina juga menurun. Oh iya, emang, Bu. Wendy kemana nih sekarang? Pak Wendy lagi... Oh ini rotor mesin cucinya agak oblak dia. Kamu jangan bercanda sama saya deh, saya udah ngantuk nih. Gak tahu gimana. Lagi nyari gimana? Pelanggan, Pak Wendy. Lagi nyari pelanggan katanya. Untuk meningkatkan... Lagi nyari pelanggan, Pak Wendy. Iya, untuk meningkatkan sales. Untuk meningkatkan sales. Yang sedang menurun. Sell. Yang sedang menurun. Begitu, keriting. Begitu. Berani, kamu tahu kan saya nyonya di sini. Iya, Bu, siap, Bu. Siap. Terus sekarang dia lagi di mana ini? Lagi. Saya butuh dia nih. Saya kangen banget sama dia, udah berhari-hari enggak ketemu. Taruh di mana? Ini masukin situ. Tumben biasanya di sini ngangkatnya, Cek. Cek, biasanya di sini. Ih, capek dari tadi bolak-balik, kombak-kombek. Kan lantainya banyak di sono. Duit galon. Makasih, Bu. Udah tiga loh. Udah dibayar ya? Ini belum, yang ini belum. Dibayar. Saya udah kasih Wendy ya. Kamu jangan bohong sama saya ya. Ya kan dia Wendy. Ngasihnya tadi buat yang... Kalau buat di sini belum. Jangan bohong sama saya, Nyai Loreng.
Tadi Bang Mendy sama saya jajan di tempat Mpok. Ya tadi kan udah ada pesanan galon 3. Enggak. 3 katanya buat yang siapa teh? Yang di apartemen baru tuh, penghuni baru. Terus yang ini mah belum dibayar. Maksud kamu? Wendy? Ah, aku kecoblosan. Kecoblosan. Ya? Kenapa, kenapa? Kita mau komplain nih mas, mbak. Kenapa? Mas. Kita mas. Kita mau komplain nih. Ini. Gimana nih? Disangka abang aja. Ini masa baju saya jadi begini, baju begini apa ini? Sur? Ya? Mentang-mentang rambut gua begini, dia pikir gua Johnny Iskandar. Kenapa? Ini kita mau komplain nih mas. Ini bolong, bisa sampai bolong sebesar ini nih, cuci atau? Ini model baru. Model baru. Ya, ini tuh bagus, jadi tembus pandang bajunya tuh. Nah. Bisa kelihatan usus halusnya dari sini. Nah. Ini juga mas, gimana nih? Masa saya pakai baju beginian? Gimana? Aku kemarin tinggal. Saya ngelondri gak gini bajunya. Iya, kemarin ini masih bagus. Sur, ini baju model sekarang, ini Sur. Modelnya sekarang gini emang nyambung sama popok, Pak, dia ke belakang. Wah. Coba aja pakai, cobain. Ketuker kali ya? Ya iya. Gini aja dah. Itu tadi kan jaketnya ketuker. Iya. Saya ganti bed cover mau gak? Ya. Kacau, jadi kacau nih. Ini bolong. Nanti saya ganti. Kacau. Kita gak mau lagi laundry di sini, ya kan? Ya, tahu. Ya udah kalau gak mau cari aja tempat lain. Semoga cepat tutup nih tempat lain. Bakal ada tempat lain. Kacau. Ini mah, menurut gue mah ada semenjak. Gara-gara si Wendy deketin si Laras. Hah? Ada apa ribut-ribut nih? Pak. Ya enggak? Itu mah gara-gara si Wendy deketin si Laras ya. Jadi gini kacau, apa-apa. Sur? Mau sembarangan. Ini ada apa ribut-ribut? Saya dari kedekatan situ tuh, saya di situ tuh. Ini saya di sini, sumpah saya di sini. Ini saya lagi nyari Wendy. Wendy dari kemarin saya cari nggak ada, nggak ketemu. Aduh, saya minta maaf. Mana dia? Bapak tahu dia kemana nggak? Bapak kan yang jaga daerah sini. Saya minta maaf. Jangan bohong Bapak sama saya ya. Iya, iya. Maaf, saya minta maaf sebagai security di sini. Bu Ayu nggak bisa menjaga nih. Ini Wendy soalnya nih udah ngacak-ngacak laundry, Pak. Kerjanya dia udah nggak benar. Bapak tahu dia ada di mana nggak? Udah bilang aja, ah. Sebenarnya saya tahu, cuman... apa ya? Aduh, ya begitulah, Bu. Kenapa? Gatel tangan udah jam segini? Enggak dia. Ya masa enggak paham sama Bu Ayu lah. Bibir. Dan duit. Ya kasih. Duit saya. Ya kasih dulu ntar saya ganti. Kasih dulu, saya juga enggak ada duit. Ya banyak-banyak tapi. Iya udah, kasih. Sini, itu kan buat saya. Ambil juga. Jadi Bu Ayu, gimana Pak? Saya harus cerita yang sebenarnya Bu Ayu. Pak Wendy itu lagi nganter Ibu Kirani. Ih, lu mah masih bela-belain ya, Sur. Wendy selingan. Jadi sabar ya, Ayu. Sabar. Gak usah makin gak sabar gua. Udah lo, buat temen lo yuk. Gua mah gak mau nutup-tutup ini gara-gara mereka berdua yuk. Saya selalu disogok. Lo mah ada prihatin-prihatinnya lo. Saya selalu dikasih sogokan sama Pak Wendy. Yang benar Pak. Iya. Terus sekarang dia ada di mana berarti? Ya ada di sini, sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah mana? Udah deh kalau begini saya... Saya bilangin Pak Wendy, udah cukup sama Bu Ayu aja. Pak, ini siapa sih Pak? Ya Allah. Ibu sedih, buat temen lo. Saya bilang Pak Wendy udah punya istri seperti Ruth Gullit, begitu harus tahu di tangan. Ya kan? Iya, bener lo kayak Ruth Gullit. Iya. Pokoknya, yang penting saya mah. Alip ngapain, Lip? Ambil kopi. Saya tuh pengen ulang tahun. Ucapin ulang tahun dong. Selamat ulang tahun ya? Iya, iya. Yang ada ulang tahunnya itu. Selamat ulang tahun. Saya. Namanya siapa? Wah. Selamat ulang tahun. Di sini enggak ada namanya. Iya, enggak ada namanya. Ada nih, tuh. Enggak kelihatan, Pak. Ya. Sukiman. Ya. Ada lu bingung ya?
Gak kelihatan. Coba namanya. Oh ada. Andre. Ya Andre. Ah. Roji Krin Amri Saripudin. Selamat ulang tahun ya buat Pak Andre. Semoga panjang umur selalu. Semoga rezekinya lancar terus. Diskon gede-gede. Dan bawa berat banget Pak dari bawah Pak. Dari bawah saya Pak nggak gotong sendirian Pak. Ini kulkas Pak Andre. Main banting-banting aja.